Bagus Kavi, kembali membara bersama Barito Putra. Di dunia sepak bola, terdapat kisah tentang ketekunan, determinasi, dan kesempatan kedua. Ini adalah kisah Bagus Kavi, seorang pemain sepak bola muda Indonesia yang sedang menjalani perjalanan untuk menghidupkan kembali karir sepak bolanya. Setelah meninggalkan Barito Putra untuk mencari peluang di Belanda bersama Utrecht, Bagus menghadapi tantangan dalam mendapatkan waktu bermain dan gagal memperoleh perpanjangan kontrak. Tanpa putus asa, dia memutuskan untuk menjalani petualangan baru di Yunani bersama Asteras Tripolis. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk Bagus Kavi. Karena sulitnya beradaptasi di Asteras Tripolis, hingga dia mengambil keputusan berani untuk pulang ke Barito Putra di musim 2023-2024. Saat ini, Barito Putra tengah mempersiapkan diri untuk musim yang akan datang, salah satunya adalah, Bagus Kavi yang memperlihatkan kemampuannya, dalam laga-laga uji coba, meninggalkan kesan mendalam pada tim dan para penggemarnya. Dalam serangkaian laga persahabatan, bakat Bagus Kavi terlihat bersinar. Ia mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan, menunjukkan ketepatan dalam penyelesaian dan kemampuan dalam menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Salah satu pertandingan melawan PSS Sleman menunjukkan kecemerlangan Bagus Kavi. Tidak hanya mencetak gol, dia juga memberikan assist yang fantastis bagi Gustavo Tocantins, menunjukkan keahlian dribel dan visi permainannya di lapangan. Pelatih Rahmat Darmawan memiliki peran penting dalam momen kebangkitan Bagus Kavi. Sebagai pelatih, ia memberikan waktu bermain yang cukup bagi Bagus Kavi dalam laga-laga uji coba pramusim. Dalam laga melawan PSS Sleman, Bagus Kavi terlihat menikmati permainannya. Ia memiliki kombinasi yang baik dengan Gustavo di lini serang. Ketika bergerak dari sisi kanan, kerjasama dengan Bagus Kavi juga berjalan dengan baik. Bagus Kavi tengah meniti ulang karir sepak bola bersama Barito Putra. Dengan permainan bagus dan kontribusinya yang maksimal, Bagus Kavi berharap dapat mempersembahkan banyak prestasi di masa depannya. Teruslah berjuang, Bagus Kavi. Itulah cerita Bagus Kavi dalam menyambut Liga 1 2023 hingga 2024 bersama Barito Putra. Jangan lupa untuk like dan subscribe Suki Bola, agar Anda mendapatkan informasi terbaru sepak bola. Sampai jumpa pada video berikutnya.